bintang RDI bersama Kilodi Emi Ratu Casting di Kota Bekasi kali ini, kehadiran para fans Betran Veto Putra Onsu yang sangat mencuri perhatian. Ya bakal luntur tresnoku. Udah masih aja. Grogi banget so. Tadi pas di pertengahan lagu tuh ada yang gak apa terus disuruh, iya lupa lirik. Terus iya terus disuruh ganti kan, tapi alhamdulillah bisa, iya. Sahabat kecil yang selalu ku rindukan, lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Namun, tak hanya fans Betran Veto yang mencuri perhatian, para wanita cantik ini pun sangat mencuri perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sindu Novitasari. Saya berasal dari Kota Makassar. Halo teman-temanku yang lagi di Makassar. Sebelumnya aku udah pernah ikut audisi mulai KDI 2014 sampai KDI 2019, tapi mungkin kemarin belum rezeki, nggak sampai show. Mudah-mudahan di bintang RDI ini aku bisa menampilkan yang terbaik dan insya Allah lolos. Amin. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi aku sempat bawain lagu slow yang berjudul Mawar Putih dan satu lagu ngebeat lagu Jawa Memberanikan Diri, edan turun. Tadi komentar juri-juri, alhamdulillah nggak respon. Cuman insya Allah kalau soal lolos atau tidaknya ya, serahkan saja sama Allah, bersedia diri. Aku mohon doa dan dukungannya buat tabe, buat Idi Manenna selesai ke Pulau Makassar. Makasih. Eits, tak hanya Cindy. Adelia Putri ternyata punya cara sendiri untuk menarik perhatian. Ayo mas, kita jaipongan yuk. Ayo, ikutin aku ya. Ayo sayang, kita jaipongan yuk. Jaipongan bisa kan ya? Bisa ikut aja. Mapai ngejuk-juk ke hiji lembur, temali reka capek, sababaya nuditengang. Hujan angin, hey, hujan angin dor-dor gelap, te ayah kerengiuhan, sanajan awak rancucut, bet asa karunya teing. Dan ada peserta yang mirip banget sama Natasha Bian loh. Zepi. Agak sedikit nervous aja, kurang ekspresi aja gitu. Ya mudah-mudahan kalau emang rezeki saya yakin saya lolos. Kalau emang belum rezeki ya gak apa-apa. Yang penting usaha saya sudah maksimal. Beraneka ragam ya peserta audisi hari ini. Bikin mata para pria-pria jomblo jadi seger. Nah kalau kalian tertarik ingin menjadi calon bintang dangdut masa depan, ikuti audisi terakhir bintang RDI yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2020 di Mangga 2 Square, Jakarta. Selalu saksikan update terbaru kegiatan mencari bintang RDI bersama Kilo di MD Ratu Casting hanya di YouTube dan platform sosial media @officialmnctv dan @rdi971.